Hai, pagi teman-teman semua. Jadi kegiatan kali ini aku mau nyemprotin tanaman keladiku. Aku mau semprot-semprot insektisida. Nah, buat teman-teman semua, ayo semangat, jangan sampai telat semprot insektisida ya. Soalnya kalau sampai keladinya teman-teman itu diserang sama kutu, wah bakalan dorman itu teman-teman. Jadi harus semangat, jangan telat-telat buat semprot insektisida ya. Oke, kita lanjutkan kegiatan hari ini. Teman-teman yang punya tanaman hias, jangan lupa setiap hari tanaman kalian dicek ya, dilihatin kayak gini nih. Satu persatu potnya. Biasanya kutu itu sembunyi di ketiak-ketiak daun keladi teman-teman, seperti ini nih. Aku udah menemukan salah satu tanaman keladiku ada yang diserang kutu nih, jadi gagal tumbuh teman-teman. Nah, kalau kita perhatiin dari luar sepertinya biasa-biasa aja, kayak nggak ada apa-apa ya, tapi begitu dibuka tuh, begitu dibuka kutunya banyak banget. Dan ini kemarin udah sempat membuat daun barunya itu gagal tumbuh teman-teman, terus juga rusak nih. Ini kenapa kadang-kadang daun keladi ada yang cacat seperti ini nih. Karena pada saat dia masih kuncup itu diganggu sama kutu teman-teman, jadi daunnya tuh digerogotin, dimakanin kayak gitu. Makanya pas sudah mekar kayak gini jadi cacat teman-teman. Ini kutunya banyak banget ya. Pokoknya tanaman keladi itu benar-benar disukai sama hama kutu, jadi makanya benar-benar nggak boleh yang namanya telat semprot insektisida ya. Jadi buat teman-teman yang udah putusin mau merawat tanaman hias, teman-teman harus benar-benar sempatin waktu, luangin waktu buat merawatnya. Jangan dibiarin, jangan dicuekin. Karena tanaman hias tuh sama aja kayak manusia, butuh perhatian, butuh dirawat, butuh kasih sayang. Nih, aku lagi cari-cari mana-mana aja pot yang sudah terserang sama kutu, teman-teman. Kalau yang di bagian atas sini sih alhamdulillah jarang kena kutu ya. Tapi yang di bawah tuh di greenhouse bawah banyak banget yang kena kutu nih. Ini juga kena kutu. Semutnya banyak banget teman-teman. Jadi misalnya ada semut, pasti itu karena ada kutu. Jadi si semut ini tuh lagi makanin kutu-kutu. Nih. Semutnya banyak banget. Wih, ada apa sih di sini? Oh. Ternyata ada itu, teman-teman. Kemarin malam kan aku nyalain lampu sini ya. Terus banyak banget hewan laron kayak gitu. Laronnya pada jatuh, pada mati ke sini. Jadi digerumutin semut kayak gini, teman-teman. Wih, tuh banyak banget ya semutnya. Nih. Tuh. Oke, aku mau bikin racikan cairan insektisida. Untuk insektisidanya nanti teman-teman bisa lihat ya aku pakai merek apa. Oke, teman-teman, jadi untuk merek insektisida aku dari dulu banget selalu pakai merek ini nih teman-teman, namanya Curacron nih. Kalian bisa screenshot buat nanti kalian beli ya, ini di toko pertanian banyak. Selama kurang lebih 7 tahun aku mainan tanaman hias dari berbagai macam obat kutu-kutuan insektisida. Yang udah aku coba sejauh ini aku paling suka ini. Ini manjur banget teman-teman.
Jangan salah ya, jadi insektisida sama fungisida itu beda. Kalau insektisida itu fungsinya buat membunuh hewan-hewan kayak kutu-kutuan, belalang, kayak gitu. Tapi kalau fungisida itu kegunaannya buat jamur, teman-teman. Penyakit jamur itu biasanya yang menyebabkan busuk-busuk batang, teman-teman. Jadi kalau kalian pecinta tanaman hias, aku saranin banget, wajib banget kalian punya yang namanya ini, insektisida. Terus juga sebentar, fungisida. Nah, kalau fungisida ini aku pakai yang merek ini, Antracol. Terus juga vitamin B1. Aku ambil dulu ya vitamin B1 ku. Nah, kalau untuk vitamin B1 aku pakai ini. Tapi teman-teman bebas kok mau pakai apa aja. Tapi sejauh ini yang aku suka, aku pakai ini. Jadi misalnya kalian itu pecinta tanaman hias, kalian tuh wajib banget punya 3 benda ini. Jangan sampai nggak punya. Ini fungsinya untuk membunuh kutu-kutuan. Terus ini buat apa ya, biar nggak busuk-busuk batang kayak gitu. Terus ini misalnya kalian senang belanja online, misalnya baru datang, kalian siram pakai ini vitamin B1. Pokoknya pecinta tanaman hias jangan sampai nggak punya barang-barang ini ya. Kalau ini Antracol biasanya aku seringnya pakainya buat itu, teman-teman. Misalnya aku nyacah umbi keladi, aku rendam dulu pakai ini biar umbi cacahannya itu pada nggak busuk. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita cairin ini ya. Aku ambil tripod dulu. Nih, di screenshot. Jadi teman-teman nggak minta aku tunjukin botolnya nih. Kalian bisa screenshot aja ya di sini ya, nih. Oke. Aku ambil tripod dulu. Teman-teman, ini aku udah siapin. Ini air 2 liter ya. Ini termos teko ukuran 2 liter. Jadi untuk dosisnya 2 liter itu kurang lebih segini ya. Teman-teman perhatiin aja ya. Ini air 2 liter. Kurang lebih segini nih. Nah, segitu. Kita aduk-aduk dulu. Diaduk ya. Kurang lebih warna airnya itu sampai kayak itu loh, teman-teman. Air cucian beras pertama kali, putihnya kayak gitu ya, nih. Yuk, semangat yuk yang punya tanaman hias, semangat dirawatnya. Ini aku udah kasih banyak banget cara-cara perawatan tanaman hias. Sebagai penjual aku juga bertanggung jawab buat ngajarin teman-teman semua. Ada loh teman-teman seller penjual tanaman keladi yang dia mau jualan-jualan aja, kalau ditanya perawatan tuh nggak mau jawab. Kita udah beli, giliran nanya perawatan dia malah nggak tahu, nggak mau jawab. Jadi teman-teman kalau nonton videoku mohon diperhatikan dengan jelas gitu ya, cara-caranya gitu loh. Oke, jangan lupa ini dipompa dulu. Kalian gak harus pakai alat semprot yang segede ini kok. Misalnya tanaman kalian itu baru paling 10-20 pot kayak gitu, kalian bisa banget pakai itu semprotan yang buat nyemprotin burung, atau misalnya pakai botol bekas kispray, atau
apa itu semprotan-semprotan yang ada di dapur, dicuci aja bisa itu dipakai. Gak harus beli-beli semprotan kayak gini ya. Ini aku pakai yang segede ini kan karena tanaman aku banyak. Ih, kok gak kenceng ya? Oh, belum kenceng dipompa ya? Percuma ya. Aduh ya Allah. Jadi tadi mompa gak ada gunanya. Ya, aku mau semprotin yang di sini sama yang di rumah sungkup. Yang di sini sih alhamdulillah nggak banyak yang kena kutu. Aduh. Oke, selanjutnya kita semprot ya nih. Kalau aku biasanya semprotnya tuh di bagian pangkal paling bawah, teman-teman. Soalnya disitulah para kutu bersembunyi. Kalau di daun sih nggak ada. Jarang sekali daunnya kena. Kayak gini kegiatanku sehari-hari, teman-teman. Tanaman hias benar-benar jadi hiburan. Lihat kebunku penuh keladi. Nih ada Epicia tuh, Epicia Cleopatra. Ada yang suka gak sih sama Epicia Cleopatra? Aku ada loh yang siap jual, barangkali mau. Dia Epicia Sultan ya, temen-temen. Epicia tersultan saat ini. Gini aja semprot-semprot. Ini aku rutin lakukan setiap 2 minggu sekali, teman-teman. Buat pencegahan biar tidak datang lagi kutunya. Itu pun kadang-kadang masih suka datang. Nih. Aduh, aku tunjukin nih, Epicia Cleopatra. Dia Epicia Sultan. Dulu aku beli sekecil ini nih, satu sulur begini 200.000. Serius nih ya, tunjukin. Dulu aku beli satu sulur segini, sekecil ini, sepotong ini 200.000. Epicia Sultan. Ya, sesuai kan sama harganya, sama kecantikannya. Maaf ya, videonya di skip kepanjangan nanti. Oke, yang di sini udah selesai. Aku mau lanjut nyemprotin yang di rumah sungkup bawah, teman-teman. Nah, yuk teman-teman, sekarang kita lanjut yang di sini ya. Di sini banyak banget yang pada kena kutu. Nah, nyemprotnya ya kayak gini aja lah. Stop dulu. Nah, teman-teman, ini ada apa ya? Kalau di aku dari cacahan, hasil tanam dari cacahan. Wih, udah gede-gede, udah waktunya juga buat dipindahin. Nanti aku bikinin itu ya, teman-teman, video cara nyacah tanah apa? Nyacah umbi keladi biar anti gagal lagi ya. Nih. Pada besar tuh. Wah, kerjanya nggak ada habisnya nih, teman-teman. Oh, yang kayak gini pada kemana? Pada nggak tumbuh kayak gini.
Oke, lanjut lagi penyemprotannya. Oke, teman-teman, aku lanjut dulu nyemprotinnya. Susah sambil videoin ya, teman-teman. Jadi segini dulu aja video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat berkebun ya, teman-teman.